manufacturer mampu menyumbang 20% dari nilai PDB terhadap tahun 2019 dan dijadikan atau menjadi kontributor untuk mendorong perekonomian negara. Salah satu strategi pemerintah adalah memprioritaskan pengembangan industri hilir guna mendorong Indonesia menjadi lebih mandiri, maju, dan kompetitif di perekonomian global. Kami dari Shell terus berkomitmen dan bersyukur dapat terus berkontribusi terhadap agenda pemerintah. I believe that the promises for long-term growth that I have been able to feel and see over the last couple of days will bring forth our continued appetite. Saya mengucapkan selamat atas peletakan batu pertama atau proyek perluasan pabrik pelumas Shell di Marunda. BTSM Indonesia dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah baik dalam peningkatan kapasitas industri sektor pelumas maupun dalam pengembangan litbang. Everybody can do it. In three.